dari Bebat 3. Selamat datang di Zona Jelajah 5 Zaman. Pertama, melewati zaman Permian yang juga dikenal dengan periode Great Dying yang diduga menjadi akibat kebakaran batu bara yang dipicu erupsi sekitar 290 juta tahun yang lalu. Pada zaman Triasid ini, keadaan menjadi tandus, kering, panas, dan banyak bebatuan merah yang berpoli. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan genangan air hujan. Tumbuhan menjadi mata rantai kehidupan. Di sebelah kiri, kita bisa lihat Triceratops yang hidup pada 72 hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Fosilnya diketemukan di Kanada Barat dan Amerika. Di kanan kita terdapat Elasmosaurus. Merupakan jenis reptil laut berleher panjang dari ordo Plesiosauria. Termasuk dinosaurus karnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Ia mampu Selanjutnya kita memasuki zaman Jurassic. Berlangsung antara 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Terdapat beberapa arthropoda di sebelah kanan kita dan Megalosaurus di sebelah kiri. Memiliki tinggi 3 meter dengan berat. Sekarang kita memasuki zaman Kretaseus. Di sebelah kiri terdapat Dilophosaurus, reptil berjambul ganda, ditemukan di Amerika Serikat. Hidup di 190 juta tahun yang lalu, memiliki panjang 6,1 meter, termasuk dinosaurus karnivora. Di era ini, bunga mulai bermekaran. Di zaman ini terdapat Mammoths primigenius atau sering dikenal dengan gajah purba. Hewan herbivora ini memiliki tinggi hingga 4 meter dengan berat 8 ton. Lemak pada tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan ototnya yang berguna melawan musuhnya. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih atas kunjungan Anda di Jelajah 5 Zaman Dino Park, Jawa Timur Part 3.